kembali lagi di channel Aluna dan Amanda. Hai guys, hari ini kita mau unboxing mainan baru. Baiklah, pakai kauler. Mainan yang kita baru beli, Amanda. Ayo, ayo kita langsung ambil yuk. Ayo. Nah ini guys, ini namanya flamingo. Tapi sebelum kita unboxing, kita panggil papi ya, Amanda. Ayo, papi. Wah, ini ada apa Luna dan Amanda ini nih? Ini mainan baru. Mainan baru? Oh iya teman-teman, halo semuanya guys. Gimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Jadi ini adalah channelnya Aluna dan Amanda. Mungkin nanti di channel ini kita akan banyak sekali unboxing mainan ya Kak Ona ya. Bermain bersama Aluna dan juga Amanda. Jadi kita punya mainan baru, ini namanya apa? Flamingo. Bebek Flamingo? Bebek flamingo. Ini ada ininya. Ya, jadi mainan ini kita belinya waktu di mana Kakak Una? Di Jakarta. Waktu itu kita beli di Jakarta guys, tapi Jakarta. Ini kardusnya sudah rusak, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan unboxing dulu. Selain flamingonya ini, kita dapat apa ini Kak? Dapat buat itu sendok makanannya. Buat sendok makan. Sama ini juga buat makanannya. Sama ini. Ini makanannya. Sama dapat toilet dan juga ini ada buku petunjuknya guys. Nah ini buku petunjuknya. Habis itu kosong, kardusnya kosong, tidak ada apa-apa lagi. Kita akan lihat dulu tulisannya guys ya. Di sini ada namanya nih, Go Flamingo. Nah, katanya dia bisa poop guys. Kita akan coba ya. Pasti bau. Oh, ya. Dikasih makanan. Bau apa enggak? Tapi kita coba dulu. Tapi lembut. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu ya guys ya. Secara fisiknya ini mirip banget sama flamingo ya Manda. Iya. Lehernya panjang banget. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang? Jerapah. Jerapah. Apalagi? Zebra. Zebra. Tapi kalau zebra kan kayak kuda. Oh, benar-benar. Lehernya panjang juga guys. Ini ada on off-nya Kak. Kita lihat dulu ya guys ya. Ini ada on off-nya. Ini posisinya off. Kita coba ke try me. Try me. Dan di bagian sini ada tombolnya. Coba Amanda pencet. Go, mari go. Oh, mari go. Oh, mari go. Tuh, bagus banget nih. Coba sekarang kita nyalain ke on. Ada suaranya. Coba Amanda ngomong. Dia bisa merekam suara, teman-teman. Halo guys. Mana? Halo Amanda cantik. Nggak mau deh guys. Wow, gitu. Coba. Halo papi ganteng. Halo papi ganteng. Halo Kak Amanda cantik. Tuh bisa kan? Dia bisa menirukan suara juga teman-teman. Wow. Langsung aja kita lihat dulu ya petunjuknya guys. Kita akan kita matiin dulu. Kita akan lihat dulu petunjuknya. Kita akan pelajari dulu gimana cara memainkan boneka flamingo ini. Caranya kita masukin dulu ini. Oke. Di sini ada tulisannya memberi makan. Buka paruh flamingo. Terus yang kedua menggunakan sendok perlahan tuangkan makanan flamingo ke tenggorokan. Berhenti memberi makan jika makanan sudah tidak bisa lagi masuk ke tenggorokan. Tutup paruh flamingo dan nanti dia akan pup guys. Langsung aja kita coba yuk. Oke, kita akan coba. Tapi sebelum kita coba teman-teman, kita harus mengisi toiletnya menggunakan air guys. Toiletnya sudah kita kasih air. Kemudian langkah berikutnya kita akan dudukin di sini si flamingo warna pink ini guys. Dan ini dia makanannya teman-teman. Tapi ini lembut loh. Iya lembut. Siapa yang mau ngasih makan? Aku. Iya gantian ya. Ini kita buka dulu mulutnya. Terus kemudian kita tuangin makanannya ke dalam RKTP yang tertumpah. Ini kita masukin sini ya. Stop. Oke dikit aja. Jangan banyak-banyak. Sekarang kita coba Kakak Una masukin sini dulu Kak. Masukin langsung Kak. Ayo Kak. Masukin Kak. Terus. Dah sekarang Amanda. Ini Amanda. Kita coba masukin dulu ke sini guys. Masukin. Soalnya. Nah. Juicy sedikit. Udah.
Kok dia masih ada di situ, guys? Kita masukin dulu semuanya ya. Oke, habis itu kita tutup. Tutup mana? Terus dinyalain. Terus dinyalain. Kita akan lihat. Kita akan lihat, guys, apakah dia bisa pup. Tunggu dulu. Kita coba lihat dulu, guys. Approximately 10 hours later. Mana sih kok dia nggak pup? Iya, dia nggak pup. Mungkin kurang sih makannya. Coba kita kasih makan lagi ya. Aku. Oke, kita buka paruhnya. Kasih makan yang banyak, Manda. Ayo, Manda, kasih makan. Sudah. Udah. Kakauna lagi. Ayo, kasih makan. Udah. Kayak nasi. Udah, kita pencet lagi, guys. Dimakan nggak ya? Kita tunggu dulu sampai dia pup, guys. Guys, dia mulai bersuara tuh, udah mulai keluar, guys. Aduh. Ih. Oh no. Ih, guys. Kita pegang. Dia bentuknya seperti telur. Iya. Seperti bakso. Ini nih, guys. Nih, guys, kalian bisa lihat nih. Tuh. Malah dikasih tahu. Tuh. Pantas dari tadi tuh kita tunggu-tunggu ya, guys, ya. Sampai sekitar kurang lebih 1-2 menit ternyata makanannya masih dicerna. Kita coba lihat ininya, yuk, pupnya, yuk. Ayo, yuk, kita coba lihat pupnya. Bersuara mulu nih, kita matiin dulu, guys. Oke, sekarang saatnya kita akan lihat dulu pupnya seperti apa, teman-teman. Coba kita pegang. Nih, coba close up. Coba Amanda pegang ini pupnya yang di dalam situ. Enggak. Lembut? Ih? Lembut? Lembut, yakin? Yakin! Coba. Masa aku bohong? Ya kan? Ih! Yuh! Oh no! Ih! Ini lucu kali, guys. Satisfying sekali. Yang ngebikin siapa? Coba kasih makan lagi, yuk. Kita coba kasih makan lagi ya, guys, ya. Makan lagi. Kita kasih makan lagi. Ini katanya sih, dia nanti pupnya ini bisa jadi makanannya lagi, teman-teman. Bisa. Udah, Manda, pencet lagi. Oh, balik kau. Kita pencet lagi, guys. Tunggu sampai bunyi lagi dong. Iya. Dia mulai bersuara lagi. Dia kayaknya ngeden, guys. Keluar lagi. Kelihatan nggak di kamera ya keluarnya? Keluar lagi banyak sekali, guys. Coba. Kamu nih. Sekarang kita coba saring ya, guys, ya. Kita harus ngambil wadah untuk tempat airnya, guys. Nih, pegang dulu nih, Manda. Flamingonya pegang ya. Kita akan bersihin dulu pupnya, guys. Waduh. Ini jorok banget. Oh no. Mau bantuin ya? Yes. Nih, ini harus dituangin ke sini, Kak. Kita pakai kakinya. Iya, dudukin dulu nggak apa-apa. Kita langsung masukin sini. Oh, semuanya. Semuanya. Set. Wah, ini bagus banget, guys, pasirnya. Jadi pasirnya itu tidak bisa basah. Makanannya itu tidak bisa basah. Nih, kita coba masukin sini lagi ya. Tuh, dia jadi kering lagi, teman-teman. Jadi kering lagi, Kak. Iya. Ya kan? Kayak tadi semua. Iya. Jadi kering lagi. Wah, bagus nih. Wah. Tuh, jadi ini mainannya bisa jadi peliharaannya Aluna dan juga Amanda nih. Flamingonya seolah-olah bisa hidup dan juga bisa makan dan juga bisa nyanyi, bisa pup lagi ya, Kak, ya? Iya. Iya nih, bagus sekali. Kakak Una senang punya mainan ini? Senang dong. Amanda senang punya mainan senang ini? Senang dong. Mau beli mainan lagi nggak? Mau! Mau beli mainan apa? Baby John. Baby John kan udah punya. Tapi bisa ada suara tau. Iya. Nanti kita akan unboxing baby John-nya Amanda ya, guys, ya. Tapi bisa pencet. Mau beli boneka apa lagi? Aku tahu. Apa? Gitar. Mau mainan gitar? Tapi aku main kecil. Oh, yang kecil kayak ukulele itu. Gimana bunyinya coba? Tok 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 tok. Ring 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 gitu. Itu mas. Jreng 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 gitu.
kalau kakak Una pengen boneka yang bisa tumbuh besar sih. Boneka yang bisa tumbuh besar yang mana, yang Kak? Yang dari bayi sampai gede terus bisa numbuh rambut. Oh, ada emang? Ada. Oh iya, nanti di next video kita akan belikan boneka yang bisa tumbuh rambutnya, bisa tumbuh apanya lagi Kak? Kakinya bisa, tangannya? Kakinya bisa. Tangannya bisa? Bisa. Oke, nanti kita akan cari bonekanya ya guys ya. Kalau kalian tahu boneka apa, tulis komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Like sebanyak-banyaknya ya. Subscribe juga sebanyak-banyaknya di channelnya Aluna dan Amanda. Sama tim juga, Pi. Iya. Dadah guys, sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman.